Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan Sniper Gabol Bandung. Ini baru sempat tes ya. Kemarin sempat libur dan sempat ada sedikit musibah ya. Anak saya yang nomor 2 itu masuk rumah sakit ya. Jadi saya sempat off dulu ya untuk setting-setting, untuk ngetes-ngetes. Dan alhamdulillah kemarin udah keluar ya, 3 hari udah pulang ke rumah lagi. Makanya saya kembali aktivitas seperti biasa teman-teman, mengerjakan indenan yang teman-teman sudah pesan ya. Ini mini factor taktikal ya, silver. Taktikalnya juga silver. Untuk popor warna krem, hand grip juga warna krem ya. Untuk tabung sendiri ini pakai DWM yang 300cc. Laras kali ini saya menggunakan laras gabol panjangnya 35 cm ya. Teleskop seperti biasa buat setting-setting yaitu West Hunter. Ini penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Sungguh sangat-sangat elegan ya. Tuh. Nah, oke. Okay. Ya, teman-teman ini sebenarnya pesanan buat Bang Abang yang ada di Maluku ya sebenarnya ya. Ada yang pesan kemarin, suruh rakitkan, suruh testingkan ya. Jadi ini sepertinya sih sudah mau deal ya, karena beliau tanpa DP tapi nggak apa-apa, yang penting saya rakitkan. Nanti kita sama-sama lihat untuk akurasi groupingnya ya teman-teman ya. Untuk target kita nggak muluk-muluk, tetap di 35 meter, yaitu 1 koin 100 rupiah ya, semoga masih dapat segitu ya. Ini teman-teman penampakannya ya. Ini bukan popor lipat ya, non lipat ya. Kecuali nanti beliau nggak jadi ya, bolehlah silahkan buat teman-teman yang cari unit spek seperti ini boleh dipinang bosku ya. Ini tuh. Tuh ya. Penampakan dari samping kiri seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Oke. Ini penampakannya ya teman-teman ya. Kita lanjut aja untuk tes akurasi ya. Kita kembali ke saung. Yuk lanjut untuk tes akurasinya ya bos. Penampakan tuh. Thank you.
Jangan coplok. Almarhum Bang Besan, Bang. Apa tuh rasa? Jangan coplok. Nanti kita cek ya, kelihatannya sih 2 titik tapi masih rapat sekali ya. Sekali lagi coba ya, rapat sekali. Bos, akurasinya ya. Nanti kita cek grouping, groupingnya yang bawah itu. Oke. Lihat grouping. Yuk. Oke, Bang, Bos. Bosku semua ya, ini cek grouping ya. Groupingnya kita cek sama-sama. Tadi saya sempat coba pakai apa namanya? Sumo ya. Sumo ini di sini nih, sumo. Ini sumo, titik bidik sini ini sumo, perkenaannya seperti ini. Terus ini pakai barakuda match ya. Titik bidik sini perkenaan ini masih lebar ya. Kalau diukur pakai koin sih masih lebar ya tuh. Ada player 1. Yang ini juga masih lebar tuh, 2 playernya ya. Nah, ini setting pakai GIS ya, teman-teman ya. Ini titik bidiknya sini, perkenalannya sini ya, teman-teman. Masih di bawah koin 100 ya. Tuh. Nih, ini koin 100 ya. Tuh. Masih rapet banget ya, akurasinya masih rapet ya. Ini buat spek hunting sudah oke ya. Tuh cantik. Ini masih besar, ini ada player 2, ini ada player 1, ini tuh playernya 1 ya. Oke, GIS ya, mimisnya yang cocok GIS, cakep. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.